Saudaraku, pernah suatu hari Imam Al-Ghazali menguji para santrinya dengan sebuah pertanyaan. Pentingkah kita bersyukur? Tidak ada satu orang santri pun yang menjawabnya. Lalu Imam Al-Ghazali menjawab, seseorang akan merasakan betapa pentingnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mencabut beberapa nikmatnya pada diri seseorang. Disitulah orang akan merasakan betapa pentingnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Allah mencabut nikmat pendengaran kita, maka pada saat itu seseorang akan merasakan betapa pentingnya mensyukuri nikmat telinga dalam hidup ini. Allah mencabut nikmat penglihatan kita, maka pada saat itu pula seseorang akan merasakan betapa pentingnya mensyukuri fungsi mata dalam hidup ini. Begitulah seterusnya, saudaraku, ketika Allah mencabut nikmatnya, seseorang baru merasakan betapa pentingnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.